Imam Mashkur juga dianiaya 2 oknum TNI bukan pas pampres. Polisi militer Kodam Jaya, Jakarta telah menahan 3 oknum TNI dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda Aceh bernama Imam Mashkur tewas. Satu di antaranya adalah Peraka Rizwani Manik yang merupakan TA Walis 33, KIC Walis Yon Wal Protnek pas pampres. 3 orang anggota TNI ditahan, kata Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi W. Anwar ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin 28 Agustus. Irsyad menjelaskan 2 oknum TNI lainnya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut bukan berasal dari satuan pas pampres. Satu yang dari pas pampres, yang lain bukan, kata Irsyad kepada wartawan. Ketiganya diduga melakukan penculikan dan menganiaya terhadap imam karena mengetahui imam menjual obat-obatan. Informasi yang dihimpun, mereka sempat mengaku kepada warga sekitar sebagai polisi ketika membawa imam. Mereka juga disebut-sebut meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga imam. Namun, karena permintaan tebusan tersebut tidak dikabulkan, imam terus dipukul di antaranya di bagian punggung. Video diduga penganiayaan terhadap imam tersebut juga tersebar di media sosial. Dalam video beredar, tampak seorang pemuda yang diduga Imam Mashkur mengerang kesakitan karena punggungnya dipukul berulang kali menggunakan sebuah alat. Bahkan di video lain yang beredar, punggung pemuda tersebut tampak telah terluka dan berlumuran darah. Pemuda tersebut juga terdengar mengucap kalimat dengan bahasa daerah sambil menangis.